Halo subscriber Bang Nas Mobil, jumpa lagi dengan saya Bang Nas. Hari ini kita akan mencoba mereview mobil di belakang saya, yaitu Ford Ranger Solar XLT 2.9 yang mana sangat-sangat gagah. Makanya Bro Insis, jangan lupa terus pantengin channel YouTube Bang Nas Mobil agar tetap mendapat info-info terbaru dari saya. Oke, Bro Insis, kita nanti akan coba mereviewnya. Tapi jangan lupa, sebelumnya tetap subscribe, like, comment, and share ke seluruh media sosial yang Bro Insis miliki. Oke, kita mulai. Nah, Bro Insis, inilah mobil yang akan coba kita review. Silakan Bro Insis lihat sendiri. Untuk body hampir 90% sangat bagus, sangat mulus. Bro Insis lihat kap mesin sangat mulus, di atas kap, kepala kap mesin atau kepala kabin itu CD Scotlet. Tapi kondisi sangat mulus, grill-grill masih sangat orisinil. Masih sangat orisinil, ada pakai fog lamp untuk malam. Lampu masih sangat terang. Bro Insis lihat, kita coba terus ke belakang. Ini adalah Ford Ranger tipe XLT double cabin. Solar dengan CC yang 2.9, sangat tangguh di segala medan. Untuk diketahui oleh Bro Insis bahwa mobil ini di Eropa atau di Amerika yang pabrikannya sangat terkenal tangguh. Jadi Bro Insis tidak perlu khawatir. Untuk spare part sangat banyak yang jual di Indonesia. Jadi Bro Insis tidak perlu khawatir bagaimana nanti perawatnya, sangat mudah. Nah, Bro Insis bisa lihat Ford Ranger ini tipe manual ya Bro Insis. Ini tipe manual, bukan matic, tapi tipe manual, sangat enak dipakai. Ban-ban masih ring lumayan tebel, masih tebel ban-bannya. Kolong-kolongan juga masih bagus. Nanti bisa kita coba shoot. Bro Insis ini dia double cabin, ada dua pintu. Double cabin ini dua pintu. Nah, untuk baknya Bro Insis kita lihat baknya itu masih sangat bagus. Bawaan masih bawaan dia masih sangat bagus. Cuman di sini tutup ininya hilang nih. Tapi ini bisa Bro Insis cari di lapak-lapak mobil second, atau Bro Insis bikin dengan tripek juga bisa kok. Nah, Bro Insis bisa lihat untuk bagian belakangnya seperti ini. Nah, seperti inilah tampilan belakangnya, masih sangat gagah. Ada bondel towing ini, ada bondel towing. Nah, di sini Bro Insis bisa lihat bagian samping sebelah sisi kiri. Nah, Bro Insis lihat tampilan Bro Insis. Kita review ke bagian kabin. Nah, Bro Insis, untuk kabinnya sama seperti mobil-mobil lainnya, dia tetap menggunakan dashboardnya itu hard plastik atau plastik keras. Nah, dia baru dilengkapi oleh airbag di bagian setir. Artinya dia hanya baru mengamankan, karena ini tahun 2004, masih belum seperti yang tahun-tahun barunya. Dia airbagnya masih tunggal, artinya masih single airbag di bagian setir. Tuas, untuk tuas giginya sama seperti mobil manual lain seperti ini. Nah, di sini ada hand rest, bisa kita isi barang-barang apa kalau kita mau taruh barang-barang. Untuk joknya sudah dilapis ini dengan semi kulit sampai ke kabin belakang, sudah pakai semi kulit. Nah, untuk lacinya juga sangat luas. Bro Insis bisa lihat, bisa kita naruh barang-barang kita atau apalah, handphone atau apa, bisa taruh sini. Nah, seperti ini Bro Insis. Untuk AC-nya juga dia masih single AC, tapi untuk mengcover dingin kabin belakang tuh sangat dingin. Sangat dingin. Terus audionya juga audio standar, tapi lumayan
Untuk menghibur lumayan lah untuk kelas mobil pick up. Artinya Bu Ensis tidak kehilangan kenyamanan atau untuk mendengarkan musik atau kaset masih bisa. Nah, Bu Ensis bisa lihat seperti inilah tampilan dashboardnya. Nah, untuk di pintu dia sudah menggunakan power steering, power window sudah lengkap. Mirror spion sudah lengkap, sudah ada mirror spionnya nih, sudah lengkap, masih aktif semua, lampu-lampu masih aktif. Di sini bisa kita taruh dokumen-dokumen kita, sama sisi sebelah sana juga ada pintu sana, itu bisa kita taruh dokumen di bawah itu. Nah, di bawahnya di pojok itu ada speaker. Nah, speaker itu cukup dinamis, membantu kita mendengarkan musik, karena di pintu belakangnya juga ada speaker, dilengkapi dengan speaker. Nah, biar lebih jelasnya kita pindah ke kabin bagian belakang. Nah, Bro Ensis, ini untuk pintu kabin belakang. Pintu kabin belakang itu handle pintunya tersembunyi setelah kita buka pintu depan. Nah, adanya di sini, Bro Ensis. Kita tarik, dia terbuka. Pintu kabinnya seperti ini. Nah, Bro Ensis bisa lihat di sini ada tempat speaker atau speaker yang untuk kebutuhan musik kalau Bro Ensis nanti putar seperti ini. Nah, di sini kita bisa ada tempat tempat-tempat botol kita menaruh minuman di Bro Ensis. Terusnya juga ada sabuk pengaman buat bagian belakang juga dilengkapi. Nah, inilah kabin belakang Bro Ensis. Kabin belakang ini sudah ada headrest, cuman kayaknya sudah diganti dengan warna yang putih gitu. Nah, ini seperti ini senderannya. Untuk sekelas saya yang tinggi besar pun kabin belakang masih lumayan nyaman saya naik di Bro Ensis. Nah, saya duduk naik ke kabin belakang. Nah, Bro Ensis lihat saya masih yang tinggi besar seperti ini masih bisa duduk di belakang dan sangat nyaman, artinya tidak kesempitan. Ini bisa untuk anak-anak atau yang badannya agak kecil bisa muat 3 di belakang ini, karena joknya itu tanpa pemisah, artinya bukan captain seat seperti jok depan. Nah, masih lihat Bro Ensis, plafon-plafon juga lampu kabin masih bagus, plafon-plafon masih bagus. Artinya mobil ini untuk kabin sebagian besar masih orisinil, kecuali kulit jok sama bed leading, karena sama pemilik sebelumnya sudah dirapikan. Tapi manis Bro Ensis, artinya sangat rapi. Nah, kita coba review bagian baknya. Nah, seperti yang tadi, saya akan coba lebih detail mereview bagian per bagian. Nah, Bro Ensis, ini untuk bagian bak mobil ini, atau istilah tempat kita bawa-bawa barang. Mobil ini sebelumnya, pemilik sebelumnya itu jarang dipakai untuk membawa barang, makanya masih sangat bagus. Tidak baret-baretnya pun halus, karena dia pemilik sebelumnya bukan untuk usaha, tapi lebih condong untuk pakaian aja, karena dia ada beberapa mobil dan akhirnya dijual ke saya. Nah, Bro Ensis bisa lihat ini bagian bak belakangnya masih sangat bagus, tidak ada karat-karat. Hanya ini aja Bro Ensis di pintunya ini tutup hilang, cat bagian atasnya sudah sedikit memudar karena mungkin gesek-gesekan barang yang dia bawa seperti ini Bro Ensis. Nah, bagian belakangnya Bro Ensis bisa lihat di sini. Ini untuk bagian belakangnya biar kelihatan lebih jelas. Kalau untuk bodinya masih sangat mulus. Masih sangat mulus, lihat. Jadi mobil ini Bro Ensis pakai untuk harian atau untuk ngeceng bahasanya, masih sangat enak bener Bro Ensis, masih sangat elegan, masih sangat enak dipandang mata. Karena sebelumnya ini mobil juga bekas mobil aslinya dipakai sama orang-orang yang berjiwa muda. Seperti ini Bro Ensis, artinya Ford mengeluarkan ini mobil ini
tipe yang 4x2 nya ya bro Insis. Artinya dia bukan 4x4 tapi 4x2. Tapi untuk soal tenaga jangan dikhawatirkan. Dieselnya juga mesinnya sangat bagus dan irit gitu bro Insis. Oke bro Insis, inilah bagian mesin atau kabin mesinnya. Bro Insis bisa lihat mobil ini bukan ex tambang, artinya ini mobil adalah pemakaian PT di Jakarta, bukan dikirim dari Kalimantan atau dari Papua yang biasanya banyak beredar di Jakarta. Saya jamin mobil ini bukan ex tambang, tapi pemakaian kantor atau pemakaian pabrik. Saya belinya itu dari salah satu petinggi di sebuah perusahaan. Nah, kalian sih bisa lihat masih orisinil cat. Nah, mobil ini lihat tulang-tulangnya pun masih sangat bagus. Saya jamin mobil ini tidak ada bekas insiden atau tabrakan maupun bekas banjir. Saya jamin. Nah, Bu Ensis bisa lihat bagian mesinnya. Dia menggunakan CC isi silinder itu 2.9, artinya bertenaga dengan 12 valve dengan 12 katup. Artinya sangat bertenaga besar. Nah, Bu Ensis bisa lihat untuk bagian kap mesinnya pun masih bagus, tidak ada bekas-bekas insiden. Karena sebelum saya mereview video ini, saya sudah memeriksa secara detail baru saya memvideokan. Artinya Bro Insis tidak perlu lagi saya sangat-sangat detail, tapi mewakili di video ini bahwa mesin masih bagus, tidak ada kotor-kotor atau belecetan oli, dieselnya tidak ngobos, masih sangat tangguh. Jadi Bro Insis tidak perlu khawatir. Inilah kondisi mesinnya. Kondisi mesinnya sangat rawat. Oke, begitu Bro Insis. Oke, Bro Insis, untuk surat-surat ini lengkap. Ada BPKB, ada faktur, ada surat KIR, ada surat kelengkapan daripada KIR, izin usaha, angkutan, dan ada STNK. Jadi untuk STNK-nya ini, alamat itu tertera di Jakarta Barat. Jadi mobil ini sebelumnya pemakaian PT di daerah Jakarta, bukan ex tambang atau kiriman dari luar daerah seperti Kalimantan atau Papua. Nah, di sini jelas Bro Insis, mobil ini Ford Ranger 2.9L 4x2. 4x2 ya Bro Insis, bukan 4x4. Karena 4x4-nya harganya masih juga lumayan tinggi untuk yang siap pakai. Nah, di sini kelengkapan BPKB-nya Bro Insis, satu persatu saya perlihatkan. Double kabinnya tertera double kabin. Ini buku KIR. PR-nya itu KIR-nya mati 2019, tapi murah Bro Insis. Dia mati dari akhir 2019. Kalau nggak salah itu sekitar 300 ribuan. Kita menghidupkan KIR-nya hitungannya 3 bulan sekali kalau nggak salah. Nah, di sini ada faktur dan fotokopi KTP pemilik sebelumnya. KTP yang orang PT itu. Surat ini ada faktur lengkap, surat pelepasannya juga, pelepasan haknya juga komplit ya Bro Insis di sini. Jadi Bro Insis seandainya nanti mau balik nama pun sudah tidak perlu khawatir. Jadi mobil ini surat-suratnya sangat lengkap, sangat-sangat lengkap. Gitu Bro Insis. Jadi surat-surat komplit, ada buku KIR, faktur, surat izin usaha. Seperti ini ada dua lembar surat izin usaha, ada dua lembar Bro Insis, ada BPKB yang resmi dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya dan STNK. Jadi Bro Insis sudah tidak perlu khawatir lagi untuk surat-surat, dijamin komplit dan akur. Gitu aja Bro Insis. Nah Bro Insis, kita coba hidupkan mesinnya. Seperti apa sih kita pertama sekali start? Nah, saya coba start Bro Insis. Nah,
Nah, inilah kondisi mesin hidup 2 inches. Artinya sangat stabil untuk mesin dieselnya, no ngobos, sangat bagus. Kita coba hidupkan AC-nya. Ini AC-nya di sini 2 inches, sama seperti tipe mobil lainnya. Di sini pengaturan temperatur, di sini AC 1 2 3-nya, kecil besarnya. Ini mesin AC dalam keadaan hidup. Sangat stabil 2 inches. Untuk sekelas mobil pick up yang bonsor, Anda bisa membawa barang yang sangat banyak, masih sangat nyaman. Nah, untuk odometernya itu tertulis sekitar 165.000 plus-plus. Nah, odometernya Bro Ensis tuh. Odometernya 165.000. Jadi kalau menurut saya untuk odometernya pun masih sangat sedikit lah untuk ukuran tahun 2004. Jadi silakan Bro Ensis, jika berminat dengan mobil ini, saya kasih harga hanya sekitar 57.500 nego. Bro Ensis boleh hubungi saya di nomor yang ada di video saya. Nanti saya juga cantumkan di bawah video ini nomor saya, kontak IG saya, nanti saya cantumkan semua. Tapi sebelumnya, Bro Ensis jangan lupa, agar saya tetap semangat, tetap subscribe, like, comment, and share ke seluruh media sosial yang Bro Ensis miliki, agar saya selalu semangat. Oke, Bro Ensis, kayaknya untuk mobil ini cukup sekian. Kita mereviewnya next. Saya akan coba review mobil atau tawarkan mobil mobil bekas, tapi video terbaru dan saya nanti dengan kondisi yang siap pakai semua. Oke, Bro Ensis, kiranya cukup sekian. See you later, sampai jumpa.